Selamat bertemu kembali di channel Sound Senjati, teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga di sana kalian baik-baik saja, saudara-saudara. Oh iya, kamera Keren di situ, ya. Pak Produser, kasih, ko kasih kode. <laughs> <laughs> saya ini suka nggak sadar kamera, <laughs> karena Maaf. emang udah lama nggak syuting, <laughs> ya kan? Biasanya kan syuting terus kan tiap bulan, oh, iya. kejar tayang, Kejat. sama kejar homestay. Sinetron, <laughs> sinetron. <laughs> sinetron saya <lahir> dikejar kejar. <laughs> Oke, okay. kali ini kita akan ngobrol-ngobrol uh, enteng ya, ngobrol-ngobrol ringan mengenai uh, brand Warfdel. Nah, brand Warfdel yang kita present kali ini adalah seputar mixer beserta pasukannya ya. Jadi beserta mixer dengan pasukannya. Khususnya nanti kita akan ngebahas, uh, ngumpas lebih detail mengenai uh, mixer. Warfdel seri SL. SL, yang mana mixer ini adalah mixer seri analog dari uh, dan nah, Oke, okay. jadi dan saya juga hari ini nggak sendiri, seperti biasa saya ditemani sama Koko kita yang ganteng. Silakan Koko perkenalkan diri. Uh, perkenalkan oh, nggak usah diperkenalkan <laughs> tiap minggu tiap minggu kita pak tiap minggu dikenal tiap minggu muka kita nongol <laughs> nah ini saya sama Kolvian uh, yang mana ini adalah produk spesialis dari Warfdel nah ini kita sebelum bicara lebih jauh mengenai uh, beberapa produk yang sudah terhampar ini hmm. kita kayaknya mau ngobrol sedikit sharing Uh, informasi mengenai Woverdale ya. Yeah. Overdale itu brand apa sih yeah, dari mana? Betul. Terus profil uh, factory seperti apa? Siapa? Lanjut, ke silakan. Ya yeah, kan, sebenarnya kita udah pernah bahas di. Hai, ayo sini dong, sini dong, sini dong, sini, sini, sini. <laughs> <laughs> Jadi kita kan sudah pernah bahas di podcast hmm. sebelumnya tuh. Cuma kan teman-teman ada yang beberapa kendala dengan bahasa Inggris. Oh iya, ya. betul, betul, Ini betul. kita. Uh, oh, yang kemarin itu ya. Oh, iya, yang sama Peter Peck. Ya, Peter Pen. Peter. Ah? beda, beda. Oh, iya. Peter Peck, Peter Peck. Peter nah, ah. ya. Jadi kita mau uh, info flashback dikit lah. Pedal hmm. ini brand uh, dari mana, kapan pertama kali berdiri dan suasana factory-nya tuh seperti apa. Hmm. Mungkin Pak produser boleh dibantu hmm. ininya ada sedikit slide ya empat slide doang oh ada slide nya ada 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 biar enak melihatnya gue ngerokok nggak apa ya, kali Enggak oh, apa apa sorry yang ya yang bro nih yang ini. nyimeng aja nih <laughs> tadi habis makan belum rokok oh, aduh kurang Ampun, Abdul lah. kurang Abdul iya hmm. nah ya, jadi sambil kan? sambil kita tunggu slide dari pak produser nih mm -mm. ini mungkin Warford Dale itu kalau kalau yang saya tahu sih memang ini brand sudah lama. cukup eksis ya di Indonesia tuh sepertinya juga emang udah lama banget. Cuma sempat hilang dari ilang, peredaran nggak ya. tahu kenapa. Saya dulu itu kalau pas lagi kelilingan di tahun-tahun 2000 awal itu emang udah, udah udah ada, ada itu. Ada speaker Warford karpetnya dulu. dulu terkenal. Speaker karpet ya. Uh. Nah memang <coughs> sepertinya sih dulu juga untuk line up produknya juga nggak sebanyak yang sekarang. Betul. Seingat saya begitu. Betul. <coughs> nah, <coughs> semenjak yang memang sudah gabung ke uh, Batavia Putra Prima hmm. nih memang banyak banget produk ya, yang memang yang uh, di-provide sama si Warfadel ini. Jadi kayak. beberapa tahun belakangan ini uh, dari Warfadel juga mereka kayaknya rombak uh, susunan timnya lah. Hmm. Jadi uh, menambah source yang lebih profesional. Hmm. Seperti contohnya nih kemarin uh, dapat info head uh, R&D-nya salah satu brand power terkenal lah Italia itu pindah ke Werfel Oh gitu itu kalau teman-teman yang sering pakai power yang dari Itali udah tahu lah brandnya apa itu sudah bergabung dengan Werfel Oh ini udah ada udah ada slide nya Wah Inggris ya. Jadi Werfel Pro ini iya brandnya ini asli dari UK Inggris. Nah, ini, nah ini ini adalah foto jadul masih hitam putih belum ada warna. Ini foundernya <coughs> uh, Warfdel. Dulu belum warf belum Warfdel Pro, masih Warfdel. Ya ini 1932 pertama kali ditemukan. Jadi sudah 80 tahun experience mereka kurang lebih untuk membuat speaker mereka itu awal mulanya itu bikinnya speaker hi-fi bukan uh, bukan speaker pro masih speaker rumahan. lanjut next. Nah ini Gilbert Briggs ini foundernya 8 uh, meninggal tahun 1978 dia yang pertama kali me uh, membuat speaker hi-fi jadi pada umur 18 tahun dia itu udah uh, bikin piano eh Add the beli beli piano dan the first of 40 piano ini better performance oh dia dia ini pernah bergabung dengan Steinway kayaknya itu ya pernah bergabung sama Steinway Steinway ya? Uh -uh. Dan kemudian dia mulai eksperimen membuat speaker dan berhasil membuat uh, company speaker standar untuk kelas dunia Lanjut. Nah kemudian di tahun 97 itu uh, Warfordell itu diakuisisi oleh International Audio Group Atau uh, kita singkat biasa ngomong IAG ini AEG ini di pertama kali ditemuk uh, pertama kali berdiri itu di Hong Kong tahun 91 dan beberapa banyak Hi-Fi atau elektronik uh, part-part elektronik itu mereka yang buat sendiri uh, tim R&D-nya dari IAG pun gak pure semua dari Hong Kong dan China tapi ada yang dari UK ada Jepang dan engineer-nya untuk saat ini sekarang itu itu orang Swedia. Namanya si Anders Black Metal tuh. Ah, itu anak metal. Dia dulu se sebelumnya juga pernah pengalaman di brand-brand gede di Eropa mm. sebagai engineer-nya. Oke lanjut. Nah ini Country ini Club apa tempat wisata. Ya. Nah ini Country Club sebenarnya adalah uh, office nya, branch office nya IAG di Shenzhen, China. Jadi ini tanahnya ini kurang lebih itu 40 are. Dia ada danau buatan, ada museum, ada tempat gym, ada tempat karaoke restoran, hotel di dalam. Jadi ini memang mereka buat supaya tamu-tamu yang dari distributor dari seluruh dunia pun datang merasa nyaman. Hmm. Seperti tidak di kantor, jadi seperti holiday lah ke tempat mereka. Gede ada dan saya sempat dibawa ke keliling-keliling uh, itu studio recordingnya Kemarin kungfu wow. semua <laughs> udah tua bikin lagu kalau muda main kungfu. <laughs> nah untuk uh, pabriknya ini uh, di luar dari kota Shenzhen, jadi dia ada di kota Chian uh, di provinsi Jiangxi. Ini pabriknya itu sebesar 400.000 ribu meter persegi, 40, hek 40 hektar tanahnya. Kalau teman-teman minggu 40 hektar sebesar apa? Stadion GBK itu 1,67 hektar stadionnya toh. Jadi 40 kali lipat. Ya, NJOP-nya berapa kira-kira? Ya 20 itu. ya, 20 kali lipat <laughs> dari <laughs> studio <laughs> GBK, apa stadion GBK. Namanya kita calon tanah kan masih begitu, NJOP-nya berapa nih kan gitu. Ratusan miliar lah. <laughs> <laughs> Pokoknya itu tanahnya doang ratusan miliar. Jadi di sini pabriknya itu semua mereka bisa dibilang 95% itu produk in-house. Dari kerdus, terus uh, baut-bautnya, materialnya, semua mereka produk in-house semua. One-stop factory berarti One-stop ya. factory. Cuma mungkin kayak ada beberapa PCB paten mungkin yang nggak mungkin mereka uh, bikin sendiri, mau nggak mau harus beli. kilas mengenai... Uh, Perkenalan lah, perkenalan mengenai intro, brand intro Warpedale, jadi Warpedale ini tetap masih brandnya UK, tapi pabriknya itu di China, jadi memang dengan uh, performa fakturnya seperti tadi itu hmm tentunya akan menghasilkan produk-produk yang uh, sangat bisa diandalkan nah, makanya ini kita sore ini juga akan membahas beberapa produk ini enggak semua nih, ini paling cuma berapa persen aja hmm. dari produk Wapodel yang kita present sore ini ini kita mulai dari uh, SL, SL Series, series ya. dulu ini jadi memang nih kita bawa pasukan ini ada uh, mixer SL Series dari yang 4 channel sampai 12 channel. Terus juga ada mixer digital. Uh, mixer digital juga. Nah, terus juga ada uh, apa? mikrofon-mikrofon wireless. Nah, ini kita pun di sini kita pakai wireless, wireless ya. ya Tipe nya apa niku? WF300. WF300. Nah, nanti juga akan kita bahas juga mengenai perangkat yang kita ya. pakai sekarang ini. Nah, sekarang silakan lagi. Oke. Okay. Jadi <coughs> ini kita sekarang untuk podcast ini kita pakai SL424 USB. Nah seperti teman-teman bisa lihat tuh indikatornya nyala Ini, ini berarti kita lagi make juga nih ya Ya jadi kita live, pure suaranya, mixernya, mikrofonnya full semua Warfordale Pro hmm. Jadi tidak menggunakan brand lain, ini full Warfordale Jadi SL series ini ada seri 424, ada seri 824, dan seri 1224 hmm. Untuk di seri 4 hmm. eh, belum ada efek. Beda dengan kakak-kakaknya ini seri 8 sama 12 itu sudah ada built-in 16 preset efek. Oke, jadi teman-teman mungkin ada yang nanya itu USB-nya itu untuk playback doang atau gimana? Jadi di USB SL series itu bisa digunakan sebagai playback dan bisa juga digunakan untuk uh, rekam. Hmm. Jadi one function lah ibaratnya. Jadi teman-teman yang lagi pengen live podcast bisa digunakan sebagai live podcast, ada teman-teman yang pengen record terus connect ke DAW juga bisa. Soalnya kemarin kita juga sudah coba untuk record lah main gitar pakai SL ke DAW pakai produknya Studio One, Presonus itu hasilnya sudah lumayan oke, okay, karena dia sampel rate USB nya itu sudah up to 48kHz di 16bit jadi untuk quality audionya sudah bisa standar lah standar hmm, apa sih bisa, ya? standar industri lah jadi ya, mulai dari SL4, ini SL4 belum ada fader masih vo, uh, levelnya itu masih menggunakan potensio tetap di situ ada three band EQ, ada high, mid, low, high-nya itu di 12 kHz, mid-nya di 1 kHz dan low-nya di 80 Hz untuk SL4. aux-nya ada satu, tapi teman-teman jangan khawatir walaupun dia nggak punya built-in efek atau sound processor bisa kita guna ada dia ada fungsinya aux send return untuk menggunakan efek jadi nggak usah takut dan dia SL4 ini biasanya kebanyakan kan mixer kecil itu eh main outnya itu menggunakan TRS, TRS. Ini Sud ada TRS dan ada XLR oh, Ada dua pilihan ya? Ada dua pilihan hmm. Ini berarti sekarang nih sekarang kan lagi rame-rame orang nyari sound card lah apa segala macam gitu kan Karena untuk kebutuhan recording di rumah. Berarti kalau pakai ini juga bisa kok ya? Nah ini sementara kita pakai output yang TRS ya. Karena kita kan nggak keluar speaker oh, iya. main, Oke, okay, itu ada ya? satu itu buat monitor saya di sini pakai oh. M16. Iya, 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 iya. Ya, 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 Tahu suaranya hmm. gimana. Nah, makanya sekarang kalau misalnya ada yang tanya ini kalau misalnya untuk Oh uh, kita mau ngebikin fasilitas mini recording, mini gitu, recording ya, gitu ya. Terus bisa kan gampang aja kan? bisa Jadi tinggal pakai apa? mixer SL424 dari Voferdel ini hmm. yang dia difungsikan sebagai sound card, terus tinggal ditambahin headphone KRK kns bisa berikut sama speaker KRK kan bisa. Untuk teman-teman yang mungkin enggak perlu tera uh, record nggak nggak terlalu membutuhkan multitrack mm. hanya perlu lr mainnya mm -mm. bisa menggunakan sl empat mm -hmm. nah ini sl 4 biasa sini xlr uh, input ada trs input di sini ada high pass filter di 80hz ada mic gain atau uh, kalau dia mic gainnya itu di plus 50 dB, kalau di lainnya itu di eh sorry, mic nya itu 0 dB, lainnya itu minus 20 dB. Terus ini ada 3 band EQ. Oke, okay. Pak Produser suruh mundur dikit. Goyang. sini ada aux buat kirim audio hmm. dan ini fungsi FX-nya ini kalau teman-teman menggunakan sound uh, efek eksternal pakai sound uh, aux send return dan ada panning level masih menggunakan potensio knob nah di sini empat walaupun empat channel tetap dia di sini ada channel stereo dua channel itu buat stereo 56 dan 78 kemudian USB untuk connect ke komputer untuk playback atau record di sini di sini ada USB knobnya untuk mengatur volume yang mau dibuka ke main atau ke phone atau ke headphone. Nah di sini ada control out, control out ini untuk uh, speaker monitor dan itu diaturnya di knob uh, potensio di bawah. Ini digabung, jadi control dan phone ini audionya, volumenya diatur di knob sini. Dan di sini adalah main mix, Phantom powernya juga ada, tapi Phantom powernya eh uh, satu oh, modul. Dia jadi ada ini ya, Phantom power juga ya. Ada Phantom powernya kalau teman-teman yang semua ini ya, semua tipe SL ya ada semua Phantom power. Semua tipe SL ada Phantom powernya. Nah itu untuk SL 4 lo kok, itu kan tipenya kan SL empat dua empat ya uh, uh. nah itu kita pengertiannya gimana tuh empat channel kita udah tahu lah empat channel dua hmm. empatnya itu apa dua itu uh, out send ya oh uh -uh. kan biasanya kan orang kan kalau tipe itu kan bergantung sama fitur kan gitu. fiturnya apa nah terus dia uh, nulis tipenya sekian apa-apa-apa hmm. gitu kan empatnya itu outnya jadi kan hmm. ada XLR 2 ada TRS 2 oke oke nah itu info buat teman-teman bahwa memang uh, nama tipe itu memang uh, sejalan dengan fitur-fitur yang ada hmm. di barang Wardell uh, mixer seri SL ini. Nah, kita mungkin geser ke ini ya, kita ke geser yang 12 ya? Kak 8 dulu. Ah 8 kakanya. ya. Oke, okay, 8. Kakak -kak tengahnya dulu. Untuk dari fitur tidak banyak berbeda, cuma berbedanya itu mulai dari 8 sudah ada built-in FX hmm. sudah ada sound fx Ada berapa tuh FX? Ada 16 efek. Bisa di sini ada pidahannya ada hall, room, plate hmm. reverb, chorus, delay. Hmm. Dan ada bypass juga, ada rotary speaker dan lain-lain. Untuk Triband band EQ-nya sama persis. Di high-nya itu 12 kilo, mid-nya itu 1 kilo, low-nya 80. Aux-nya ada dua, Makanya kan 824. Tetap aux-nya ada dua tadi yang 4 oksnya berapa? Oksnya 2, 2 juga, juga dia. Tapi uh, kalau mau pakai uh, sound effect oksnya jadi 1. Okay. Karena pakai send return. Iya. Yeah. Dan ini di sini ada knob uh, FX untuk mengatur mau dibuka seberapa banyak uh, efeknya, terus ada panning dan di sini ada PFL, bedanya. Kalau di uh, seri 4 belum ada PFL. Nah, PFL ini uh, pre pre fade listening. Beda dengan AFL atau solo, AFL itu after fade listening. Hmm. Jadi PFL ini berguna untuk buat teman-teman yang mau mixing sebelum dilempar ke audio main bisa dipencet dulu PFL-nya untuk monitor kita mixing menggunakan headphone. terus ini levelnya sudah menggunakan fader. Di sini ada button mix dan button USB. Nah, ini kita bisa pilih. Apabila pakai seri 8, kita masuk ke recording, misalnya teman-teman hanya pengen misalnya channel 1 vokal, channel 2 mungkin piano, 3 yang lainnya nggak mau dimasukin rekaman mm. gitu. Tinggal kita pencet USB-nya, berarti channel 1 sama channel 2 aja yang kita nyalakan, sisanya jangan dinyalakan. No. Jadi bisa dipilih mau yang mana di record dan mix ini mana saja yang mau dibuka ke main mix. Okay. untuk. Okay. Uh, simpulannya mixer SL ini bisa uh -huh. juga dipakai untuk uh, kondisi live atau recording bisa. atau studio ya. buat kondisi live hmm. ataupun uh, studio bisa. jadi hmm. misalnya kita lagi live uh, ada permintaan, oh saya mau pas pembicaranya direkam. direkam. Hmm. hanya vokalnya. Hmm. kalau di SL4 belum bisa. Hmm. Jadi dia langsung uh, rekam LR-nya full, general gitu ya semuanya masuk semuanya. ya. semuanya. Kalau dimulai di 8 kita bisa pilih. Hmm. Misalnya vokal doang yang kita mau record, tinggal dinyalakan button USB-nya, vokalnya di channel berapa dinyalakan, hanya vokal saja yang di record hmm. audionya. Untuk konektor input tetap sama, ada MA, ada XLR, ada unbalanced dan sini ada Insert juga, kemudian Aux Return, Aux Sense, CR Out, Control Out. Ini untuk monitor, USB dan phone. Nah bedanya USB-nya di SL4 itu kan masih menggunakan knob. Nah hmm. untuk USB di seri 8-nya sudah ditaruh di channel 11-12. Hmm. Jadi kita bisa pilih saat menggunakan line atau menggunakan USB. Hmm. Sini ada buttonnya. Ini untuk uh, fx-nya, sound fx, bisa kita nyalakan atau kita bypass. Kita bisa atur juga mau dibuka seberapa besar di AUX 1 atau AUX 2, atau di kita bisa buka di uh, main-nya, mm. mau dibuka seberapa besar. Tuh di bawah ini ada AUX level meternya, AUX 1 AUX 2, dan ini level meter of fx au ke AUX-nya. Mm -mm. Sini ada tetap ada kontrol dan font buat uh, level audio headphone dan monitor. Ya. Oke, okay. <tuh> nah untuk seri SL1224, kakaknya bisa dibilang sama persis. Fiturnya sama, seri, fiturnya sama persis dengan seri 8, cuma ditambahkan channel, ya, jumlah channelnya aja jumlah yang channelnya berbeda yang ditambahkan jadi 8-12 hmm. cuman rasanya memang ada yang menurut saya sih pribadi ini ada yang menarik walaupun memang sudah terbaca dari nama hmm. tipenya kan ada beberapa mixer di di market itu yang bilangnya 8 channel hmm. cuman ternyata eh, channelnya kalau dihitung channel mic-nya kan enggak sampai segitu. Enggak nyampe 12, enggak nyampe 8, 8 gitu. misalnya nah. gitu kan dia nanti di di combine sama uh, channel yang stereo ini hmm. gitu. Nah, memang kalau yang seri SL Warfeldel ini memang dia kalau misalnya dibilang 4 channel, 4 8 channel. channel atau 12 channel memang betul-betul pure uh, channel input mikrofonnya memang ada empat. segitu. Ya, empat, nah, ada. Biasa kan itu kan. Misalnya kita ngomong 4 gitu. Dia dua XLR, nya nah, stereo. Iya, betul. Enggak salah sih sebenarnya. Enggak salah, salah, memang enggak salah. Gak salah. Itu eh betul juga betul gitu. Juga. Cuma kan artinya kan uh, ini menawarkan uh, ke, apa fitur yang lebih lengkap. Lebih lengkap. Jadi artinya kalau kita pure. bilang 8 channel ya 8 channel. delapan uh -huh. 8 channel untuk uh, input mikrofon gitu uh -huh. kan. 12 ya 12, 12 gitu. Nah, tinggal ada ada tambahannya uh, lagi. Aux -nya. Ya, betul. Jadi itu yang memang e, rasanya bisa jadi pertimbangan teman-teman sekalian hmm. juga kalau misalnya memang ada pertanyaan bagaimana e, karakter efeknya atau hmm. apa boleh nanti ditulis di kolom komen nanti hmm. kita juga bisa demokan e, demo -kan. pertanyaan seperti itu. Jadi, jadi. silakan teman-teman sekalian untuk yang belum gabung baru lihat sepukul dua pukul videonya pukul dua pukul sepukul <laughs> sepukul dua pukul untuk lihat videonya ini hmm. tetap stay tune di di channel Sound Sejati karena ada beberapa perangkat lagi yang akan dikupas sama Koko ini menarik nih hmm. ini karena mixer ini bisa dibilang kornya audio, audio ya audio. mau apa juga pasti pakai mixer pasti pasti Gak mungkin dong orang main <laughs> full band. Terus source-nya buang ke speaker pakai apa? <laughs> gak mungkin dia langsung colok ke power e, kan iya, drumnya. Betul. Jadi memang karena banyak juga sih artinya ini kayak saya lah gitu. Uh. Banyak juga yang yang saya nggak paham mengenai ini kan tombolnya banyak banget uh. ini di mixer ini. Uh. Yang saya tahu sih ya cuman yang memang sering kita puter-puter terus kita colok-colok aja, aja gitu aja. kan. EQ lah, gain lah, hmm. apa. Cuman kalau untuk dari sisi sebelah kan karena mixer tuh kan udah mulai ribet tuh mm. lobangnya udah banyak apa segala yeah. ini udah banyak nah itu mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman ini fungsinya apa ini nanti kalau ini kepencet jadinya gimana nah mm. tadi kalau juga udah jelaskan itu ada tombol di deket uh, fader itu apa tadi USB sama yang dua itu kok mana USB sama mix ayo nah, jadi sama mix nah itu fungsinya kan tadi kan juga udah dibilang artinya ini bisa sebagai uh, kita kalau mau ngerekord satu channel uh, atau lebih itu kita tinggal pilih aja pilih. mana channel yang mau kita rekod mana yang enggak. Jadi tombol-tombol yang tadi itu gunanya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Hmm, betul. Nah, apa kita tetap mau ngebahas ini dulu sambil nunggu pertanyaan atau kita mau lompat ke yang lebih ini nih, mutakhir ini? Mutakhir. Kayaknya kita langsung aja ya langsung aja. sambil nunggu pertanyaan ya. Pertanyaan. Oke, silakan tuh. Nah ini. Kalau yang di depan saya ini adalah M16 Kuku Bima eh salah. <laughs> <tik> <tik> salah. Agak <buruk. tik> Jadi M16 ini pak adalah Pak produser, ini gimana kameranya apa boleh digeser ke sini Pak produser? Oh iya. Jauh ya. Jauh ya. Oke. Okay. Sembari kita menunggu diarahkan set kameranya

masalah perizinan dan sepertinya sih memang sudah mulai ada titik, ada titik terang, terus juga tadi saya juga baru ngobrol sama teman yang ada di Pontianak nah. itu di sana kan memang kan zona hijau. Hmm. Walaupun memang ada beberapa kasus terjadi di sana untuk Covid-19 tapi sudah bisa dimulai untuk acara-acara musik ya. dalam skala kecil. Nah, kemarin juga sempat ngobrol juga sama teman-teman yang ada di Bandung bahwa Uh, sedang ada minggu kemarin tuh atau dua minggu yang lalu ya sedang ada uh, percobaan wah oh, nih pak awal ada ngomong contoh routing buat podcast dong sama siapa uh, pak Frankie Desta Putra uh. bisa multitrack untuk SL belum bisa multitrack okay hanya uh, dia uh, recordnya itu kalau kita di Windows itu ada keluar USB codec line 1, line 2 itu LR hmm. kalau di pengguna macOS itu keluarnya audio midi namanya audio midi ya. Audio MIDI. jadi uh, cara ngakalinnya kalau di seri 8 kita bisa pilih menggunakan button USB nya yang mana yang kita mau record nah tadi siapa itu pertanyaan yang pak awal podcast oh, pak awal ya? pak awal nah lagi di ini. mana orang biasa tahu biasa di sini, <laughs> <laughs> sini. pak awal lagi lagi melalang buana <laughs> lagi aso kayaknya lagi mengunjungi teman-teman kita yang ada lagi di Jawa Tengah ya <laughs> <laughs> balik lagi kita ke podcast sistem podcast nah mungkin teman-teman yang kita udah podcast berapa kali tapi kita nggak pernah ngangkat Uh, apa ya sistem podcast kita seperti apa ya kita ada sih delapan kali kayaknya delapan kali ada sembilan ya. sembilan kali dikit. kita podcast tapi kita nggak pernah bahas sistem podcast hmm. kita hmm. jadi khusus hari ini kita kita banyak sistem podcastnya hmm. ya kita juga uh, masih uh, trial and error mana yang the best kita masih coba ini untuk sekarang kita pakai full Warfederal Pro brand untuk sistem podcastnya, jadi ini di depan saya pakainya SL424 untuk mixer, mixer sebagai mixer, sound ini. mixer. <laughs> mixer dan sebagai sound card untuk ke software live streaming di laptop, untuk mikrofonnya saya pakai. Warverdal Pro WF 300 wireless ya wireless jadi tinggal masuk ke input channel satu channel 2, untuk input mikrofonnya tinggal dari USB ke podcastnya uh, USB ke podcast USB ke sistem live streamingnya itu kita pakai Ops OBS hmm. Jadi ini udah umum lah untuk penggunaan software live streaming, nanti tinggal kita bisa pilih untuk audionya, karena menggunakan Windows dia keluar datanya sound device-nya itu namanya USB audio codec, nah tinggal kita ubah switch ke audionya untuk menggunakan uh, SL424, nah tinggal dari teman-teman tinggal meng-adjust volume levelnya. Seberapa supaya tidak peak, gainnya berapa supaya tidak peak, terus dari eq-nya juga balik lagi ke selera masing-masing, nggak bisa kita ngomong wajib eq sekian. Balik lagi telinga setiap orang berbeda. Nah, itu simple, simple, simple banget, simple banget. B laptop simple, simple. simple. Laptop dari USB. Ini ke, lap, ini, ke, laptop. Ini, ke lap, ini sebagai uh, record dan sebagai playback. Nah, ini, ke nah, Terus? ini source dari mikrofon ke input channel masuk input, input diolah dan dikirim ke USB. Okay. Simple, simple. Enggak enggak seribet yang dibayangkan kita harus port ke setup inilah pasang inilah pasang itulah speaker. Untuk monitornya, bisa menggunakan telepon. Cek. Cek. Ah, ini balik lagi. Sepertinya kesenggol, teman-teman. Kebulian. senggol tadi. Hati-hati yang suka nyenggol. Tadi sampai mana ya? Ini tadi untuk mixer yang Pak channel ini kan sebenarnya mm. enggak enggak artinya cukup mendukung juga kalau kita pakai mm. untuk karaoke kan. Cukup karaoke kan mungkin untuk eh uh, mesin karaoke perlunya mungkin LR dua channel hmm. untuk mikrofon dua channel hmm. cukup hmm. untuk pakai empat, untuk mau ngeband bisa pakai uh, 8 atau 12. Mungkin teman-teman ada yang grup band pengen live streaming gitu main kalau pakai sound card doang nggak cukup. Hmm harus invest sound card yang 8 channel aja udah lumayan mahal. Solusinya bisa menggunakan Warfordel SL 824 atau 1224 tinggal sebagai playback tinggal dari USB-nya ke laptop sudah bisa streaming. Dan audionya kualitasnya seperti teman-teman dengar masing-masing di sini. Cuma kita nggak bisa menjamin, nggak tahu su kalau suara kita drop di situ bisa jadi internet teman-teman yang kurang stabil. Oke. Okay. Jadi ya karena kalau dalam kondisi internet uh, stabil suara pasti sesuai dengan apa yang keluar dari source uh, mixer yang kita gunakan. Cuma kalau lagi drop ya memang bitrate-nya pasti turun. Oh, berarti ya memang ada pengaruhnya itu Ada ya? pengaruh di internet juga hmm. untuk live streaming. Jadi teman-teman untuk yang mau live streaming pastikan internet teman-teman sudah cukup untuk dan stabil untuk uh, live streaming Jadi itu standarnya kemarin minimal Untuk streaming itu jangan lihat downloadnya ya teman-teman Lihat upload hmm. Jadi uploadnya itu minimal 4 Untuk mau dapatkan stabil internet apa Kualitas video audionya yang stabil hmm. Sayang juga percuma kita pakai uh, misalnya kita punya soundcard yang Puluhan juta lah ibaratnya mixer puluhan juta tapi internetnya enggak support juga tetap aja hasilnya pasti uh, kurang bagus lah. Jadi juga untuk teman-teman uh, misalnya kalau untuk butuh uh, keperluan di rumah ibadah mm -hmm. misalnya di masjid gitu ya uh -huh. yang tidak membutuhkan uh, banyak channel input mikrofon. Kan kalau di masjid paling enggak minimal tuh empat I lah. lah, empat. Jadi kadang-kadang itu pun empat enggak tiap hari dipakai, oh, gitu. Iya. Jadi artinya kalau misalnya hanya butuh empat maksimal Terus juga kalau udah uh, mencari kebutuhan mixer yang sudah uh, built-in efek ini bisa kita pilih di delapan 8, 8 ya. 8 dan 12. Ini Udah sangat mumpuni artinya kalau untuk channel pemakaian di masjid itu enggak terlalu banyak. Mm -hmm. Dan efek juga sudah ada. Jadi SL824 ini bisa jadi pilihan ya. untuk teman-teman praktisi audio masjid, masjid khususnya. Rumah-rumah ibadah ya, karena kalau bisa saran jangan ngambil mixer yang pas-pasan channelnya. Ya. Kita nggak tahu just in case misalnya kita udah pakai lama tiba-tiba satu channel mati ya. udah habis. Betul, betul, betul. Habis betul. sudah. Hmm. Gak bisa kita pakai yang lain, habis hmm. sudah. nggak <laughs> ada kembalinya. <laughs> jadi kalau bisa spare lebih lah. Misalnya kita cuma keperluannya Uh, 8 channel gitu ya bisa dipertimbangkan ngambil 12 channel hmm. nah ya kita mengingat kalau kita pakai jangka panjang satu channel misalnya tiba-tiba hmm. mungkin kotor hmm. nggak bisa pakai nggak ada pilihan lain ya mau, kalau kita punya 12 wah channel yang lain mungkin bisa kita pakai channel lain minimal spare-nya itu seperempat jumlah dari seperempat ya. dari jumlah oke okay. apa nih pak prosedur eh produser mixer XL dan peralatan ada pertanyaan ya Nggak. ada pertanyaan yang mana nih ada pesan bukan pertanyaan oh. <laughs> <laughs> okay. nah ini memang mixer yang seri SL ini jadi sekali lagi kita 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 apa kita infokan bahwa mixer yang S seri SL dari Overdale ini baik itu SL12 e, 24, 24 824 424 itu bisa dijadikan sound card. Iya, betul. Bisa dijadikan sound card dan memang yang mana pada saat ini kebutuhan untuk sound card itu sudah e, agak susah agak susah agak untuk susah. mencarinya nah, dan memangnya juga gila gila Dan kebutuhan sound card sampai saat ini masih masih bagus hmm. dan ini memang bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman alternatif alternatif. Jadi beli mixer dapat sound card. Beli mixer dapat. Sound card. Nah, kalau sound card <laughs> kita kan nggak bisa eki Oh, ini bisa ya? Karena karena ini kan mixer. Hmm. Bisa sebagai. Tentunya jadi bisa bisa, ya. bisa kita bisa eki kita betul -betul. bisa sesuaikan seperti yang kita mau lah hmm. eq seperti hmm. apa. nah kan kalau sound card kita terbatas input satu input 2. Yang uh, banyak orang pakai ya. Hmm. Saya nggak ngomong kalau sound card nggak uh, bisa di eki cuma yang kebanyakan yang beredar yang kita pakai mungkin yang baru mulai itu kan cuma ada input satu input dua nggak hmm. ada eki ekinya hmm. di daw hmm. Hmm. sedangkan ataupun kalau kita mau buat live podcast gitu hmm. kita cuma pakai sound card kita nggak bisa eki hasil suaranya ya suaranya gitu aja apa adanya dari sound card Nah, kan kalau kita pakai mixer kita bisa adjust oh ini suaranya kayaknya terlalu mendem terlalu low kita bisa potong low-nya kita bisa boost high-nya atau enggak mid-nya kurang enak kita bisa potong mid-nya lebih luasa ya lebih luasa untuk setup. Nah ini mungkin kita sekali lagi untuk memperlihatkan perangkat yang memang kita uh, pakai selagi live ini ya. Ini mungkin ya. boleh kali uh, apa kameranya di kelihatan ke situ ya. Uh. nah ini sistem podcast kita sangat-sangat simple mm. kita tidak pakai DSLR kita tidak pakai mirrorless mm. Mm. <laughs> nggak ribet kita cuma pakai mixer mikrofon handphone yeah. sama laptop sama laptop handphone oke okay, ini nah kita ulang jadi ini pelan 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 pak produser ya oh ya untuk podcast oke jadi untuk podcast SL424 sebagai mixer dan sebagai sound card untuk audio ke software live streaming jadi berarti dari si SL mana kabelnya itu ya? Ya, ini kabel USB, yang <laughs> disenggol lagi. Nah, dari USB ke laptop. Ah, masuk ke laptop. Mungkin teman-teman kalau yang sudah menggunakan Windows 10 tidak perlu cari drivernya, sudah auto. 7 sama 10 itu dia sudah langsung kebaca. Dari SL USB-nya ke laptop. Nah, dari laptop kita bisa pilih dari sistem software-nya. Coba kita ada USB audio codec. Nah, ini USB audio codec untuk sebagai, seba, uh, dibacanya sebagai sound card device eksternal Nah, terus ke audio settingnya, nah di sini kita bisa switch semua ke USB audio codec. Dan untuk source-nya terserah teman-teman, mau live streaming nggak harus microphone. Kameranya. Nah, ini <tuh> untuk kamera kamera, handphone, jadi teman-teman jangan kira kita stasiun TV <laughs> pakai kamera gede-gede, pakai sound system gede, enggak nah, kita pakai simple gini aja. nya hanya dari wireless yang kita pakai ya. Uh -huh. Jadi wireless dua channel, uh -huh. dua output. Nah itu masuk ke channel 1 dan channel 2 dari SL 824. 424. Hmm. Eh, 424. Jadi teman-teman jangan pikir kita sistemnya Wah pasti ribet nih buat podcast nih Gara-gara distributor audio Pasti toolsnya banyak nih Kita punya sebenarnya Kita punya tools buat standar broadcast Kita punya Tapi kalau ada yang simple Kenapa enggak Betul Makanya ini juga jadi salah satu uh, contoh Untuk teman-teman apabila ingin membuat program podcast Mungkin, mungkin ya. ini bisa dijadikan referensi Referensi mungkin dari teman -teman. apa yang sudah kita uh, routing di sore ini Kita hanya menggunakan wireless warfordel WF300 untuk masuk ke dalam input channel 1 channel 2 mixer SL424 dan dilangsungkan dari USB ke laptop yang tadi oh. sudah di uh, apa tuh tadi sudah di shoot shoot shoot. shoot. Jadi teman-teman nggak wajib harus pakai wireless. Hmm. Pakai mic dynamic Betul. pun, mic kabel pun bisa kita kenapa pakai wireless biar enaknya nggak senggol-senggol kabel biar gaya aja, aja bilang artis nggak <laughs> <laughs> jadi nggak wajib menggunakan wireless bisa menggunakan ma hmm. mic kabel bisa mungkin temen, -temen mau main key sambil hmm. ada piano juga sambil ngiringin nggak masalah. masalah ada nah ini di depan nah, ini itu nanti kita akan bahas di edisi bonus di edisi bonus nanti kita akan sedikit Share mengenai informasi dari uh, Mike kabel Warfidel, dan juga ada beberapa teman-temannya yang sudah kita taruh di meja ini. Nah. nah, mungkin mulai ke itu dulu ya WF ya WF ya, yang kita pakai ini. Oke. Okay, okay. okay. Jadi ini. Uh, Jadi mixer SL 424 ini kita dapat input dari ini ya wireless. Dari, dari WF 300. Oke. Okay. Jadi. WF300 ini wireless smart tap sudah true diversity. Masa? Sudah. Ini kalau bisa dilihat kita lihat panningnya AB 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 antenanya. Oh di ini ya, di LCD-nya. Uh, di indikatornya. Jadi di indikatornya situ ada RF, radio frekuensi. Nggak, kelihatan enggak ya? Nggak. <laughs> Jadi ini RF, paling kiri ini ada RF adalah radio frekuensi. Kemudian ini adalah audio signalnya, ini baterai. Ulang kok, ulang kok. Oke, okay, ulang, ulang, ulang. Oke. Okay. Baca bismillah dulu. <laughs> bismillah, bismillah. <laughs> Jadi, di sini untuk LCD indikatornya, di sini ada RF, ini adalah radio frekuensi, sini DEF, ini adalah audio signalnya. Kemudian di sini ada indikator baterai, di sini adalah frekuensi yang kita gunakan, mikrofonnya. Kemudian di sini ada... Indikator antena, antena A, antena B, ini pening, ini karena sudah true diversity, sakit pala dia pening, karena terlalu dekat kita jadi pening, karena jadi nyeng ini yang <laughs> gol karena kenapa dia bisa pening, karena transmit receiver ini tidak tahu arah uh, Receiver. receiver ini tidak tahu transmitter itu dari mana. Jadi transmitter ini ngirimin radio frekuensi itu ke segala arah. Nggak tahu dia mantul ke tembok, mantul ke ceiling, mantul ke mana. Nah, yang diterima antena ini adalah kadang direct langsung dari transmitter, kadang juga yang diterima pantulan dari tembok, kadang mungkin ada dari pantulan manapun juga. Makanya dia culture diversity itu sudah lebih aman. Dibandingkan, kalau diversity atau non-diversity, apalagi non-diversity, itu paling tidak disarankanlah untuk penggunaan di sistem audio. Lebih baik menggunakan mulai dari diversity sama true diversity, karena antenanya sudah dua. Sudah true diversity, nah Jadi ini saya, eh, kita menjelaskan. Eh, perangkat-perangkat yang hmm. memang kita gunakan secara live di sore ini ya mm -hmm, inputnya dari microphone wireless hmm. terus kita sambungkan ke mixer terus dari mixer juga kita sambungkan ke laptop ini makanya yeah. tadi Kolvian menjelaskan masalah fitur-fitur yang ada di WF300 hmm. yang mana WF300 nya yang sedang kita pakai sekarang oke okay, betul coba, nah kalau teman-teman ada yang mau tanya kalau pakai mic kabel gimana? Nah, nah coba mic -cabel.

Ini ada uh, apa pertanyaan lagi? Kalau untuk live band pakai SL, 12, buat live Facebook, bisa. Kalau pakai SL 12 mau hmm. live band pakai live Facebook cukup. Ya, ntar kita hitung bass, bass, keyboard, gitar, vokal masih sisa ini empat hmm. delapan. Drum? drum kita anggap uh, kita anggap kick satu snare satu tom satu tom dua tom tiga floor bass bass tadi kick udah ya. high hat high hat apaan masih bisa pas berarti ya masih pas cuma pas mm -hmm. tidak berlebih <laughs> <laughs> cuma kalau yang pakai drum elektrik Sim, mm. cuma satu, satu, satu yeah. channel. Jadi buat mau live band cukup menggunakan uh, SL1224 di Facebook Live juga bisa pakai. Mau di YouTube juga bisa pakai. Mm. Jadi ya simp, setting simple sebagai soundcard dan sebagai untuk live bisa digunakan. Berarti mixer dengan segala kebutuhan ya, hmm, kebutuhan betul. podcast oke, okay, kebutuhan di tempat ibadah oke, okay, kebutuhan di rumah juga hmm. bisa, nah, kebutuhan untuk live juga bisa. bisa. Ya mungkin kalau akustikan kan jauh lebih cukup, hmm. kajon cuma satu, mungkin keyboard satu, keyboard dua, hmm. baru tiga, bass satu, gitar satu, vokal dua, tujuh, hmm. mungkin ada yang pakai synthesizer. 8, <laughs> masih banyak slot kalau m itu kita balik lagi selera orang uh, ada yang uh, beberapa itu kan <coughs> ada yang kita harus buka gain besar baru dia dapat volume nya yang cukup kita balik lagi kan ke gain structure kan Nah untuk di SL ini gain nya kita nggak usah buka terlalu besar pun sudah tendangan powernya udah berasa Beda beberapa ada mungkin yang merek-merek lain gain nya kadang harus di jam 10 kadang ada yang di jam 11 atau jam 12 malah baru dapat feel volume powernya tuh baru dapat. Kalau di SL nggak usah terlalu besar-besar juga bisa. Kalau di 12-24 itu buka di jam 9 aja itu udah cukup. Hmm, beda kena kalau SL4 kan masih memang agak harus buka gede karena dia memang kapasitasnya kecil. Nggak seperti 8 sama 12. nggak masalah dari kualitasnya juga hmm. bisa dibilang hasilnya cukup padat cukup bulat hmm. Hmm. cuma ini kan kita balik lagi persepsi kita nggak bisa ngomong kita yang the best kita punya lebih bagus kita hmm. punya unggul di mana itu kan balik lagi persepsi uh, masing-masing sukanya seperti apa hmm mungkin ada yang priemnya memang dominan di high ada dominan di low orangnya dom orang demennya high dikasih priem yang dominan di low ya pasti nggak hmm. suka hmm. kita balik lagi kan ke persepsi cuma ini bisa dibilang hampir flat lah ini uh, priemnya hampir flat C seri sl ini ya C seri sl ini hampir flat ya lanjut lanjut nah ini kita pakai apa nih ada nih nah, ini pakai kabel. ada yang nanya siapa yang nanya zoom apa ini zoom zoom meeting zoom meeting bisa sama saja tinggal dari source OBS ya OBS kita tetap pakai OBS ya Nah, dari OBS itu ada fiturnya itu buat capture video dari Zoom. Hmm. Nah, nanti audionya di Zoom itu yang kita set se SL-nya, bukan hmm. di OBS-nya ya. Ah, oh, atau OBS-nya juga ya. Oh, sorry sorry, jadi di Zoom-nya ya, jalan seperti biasa, audio itu dari SL ke OBS. Jadi Zoom itu cuma sebagai eh, medi media untuk kita ngambil gambar, gambar Oke okay. tetap source audionya itu hmm. dari USB ke software OBS. Hmm. Berarti kalau untuk rutingan audio ini nggak ada, ada perubahan ya? Nggak ada yang berubah. Dari yang tadi kita sudah sama, jelaskan tuh nggak ada perubahan. Nggak ada yang berubah. Hmm. Terus dia uh, mungkin selain Zoom, terus uh, YouTube juga sama hmm. untuk sistem uh, rutingannya sama, Skype. Skype sama juga, Skype juga bisa sama, terus uh, apalagi medianya ya, Google Duo, eh Google Duo, Google apa tuh yang meetingnya? Google Meet juga bisa, sama sistemnya pakai seperti ini routingannya. Pokoknya semua se platform media untuk uh, conversation lah ibaratnya meeting, itu routingannya sama persis, tidak ada yang berbeda cuman media aja Medianya. tadi yang berbeda tadi, media ya? Medianya aja yang mau berbeda, skype, zoom, mau skype, youtube, YouTube, YouTube Google, facebook macam. Twitter, itu. twitter bisa live? Hmm. Nah, twitter juga bisa. Hmm. Friendster? Hmm. Bigo, Bigo bisa pakai juga Bigo? Bisa ya? Bisa. Siapa Bigo. yang mau pakai? Susah apa tahu kan moderatornya kan siapin kan. Ntar pakai clip on ya kan? Yang joget-joget. Bisa mau pakai TikTok bisa juga sih. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman sekarang masih berada dalam uh, kebingungan. Iya, artinya zona galau artinya apa? masih masih terbatas uh, aktivitas masih di dalam rumah ya mungkin begitu. Itu mungkin rutingan seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Koalvian bisa dijadikan referensi baik itu nanti mau live melalui YouTube, melalui Facebook, uh, Facebook atau Fredster. melalui media, media apapun, <laughs> Zoom itu tidak merubah rutingan yang tadi sudah dijelaskan. ya jadi sama yang seperti kita kemarin live hmm. uh, ah bukan bukan live ya webinar zoom webinar sama sistemnya bisa pakai seperti ini hmm. Waktu itu buat kita gak pakai mixer ya. Kita gak pakai mixer, makanya mm. suaranya gak mendem. <laughs> Karena gak bisa di EQ. <laughs> ya, maklum lah kita kan tetap trial and error. Ya, ya, kita ya, ya. Uh, coba mana yang terbaik. Hmm. Karena Soundcard nggak punya EQ mau nggak mau ya suaranya apa adanya. <laughs> ya dari situnya suara berat ya udah berat aja udah suaranya. Ini teman-teman ya kalau galau mau ngambil Soundcard, mixer soundcard mixer soundcard mixer bisa jadi ya. referensi pertimbangan ya apabila memang sampai saat ini teman-teman yang masih berjuang untuk mencari soundcard belum ketemu ketemu di pasaran baik itu belum ketemu barangnya atau memang belum ketemu yang seret. kalau barang sih rasanya sih ada ada aja sih ah. di pasar gitu kan cuma kan namanya kita milih barang pertimbangannya A B C D segala ABCD. macam gitu kan pasti nah lihat review kualitas ya. audionya seperti apa nah Betul. ini bisa jadi teman-teman audionya ini ya patokan, teman-teman bisa jadikan hmm. patokan kualitas audionya di live streaming seperti ini betul, betul. tadi apa itu? audio codec apa? Oh USB audio codec USB audio itu codec. sebagai uh, sound device yang terbaca di laptop, laptop. kalau untuk pengguna macOS itu audio midi hmm. dibacanya audio midi kalau di? Windows, Windows audio codec karena codec. kita di sini pakai Windows jadi audio, audio codec, codec nah kita tetap menampung pertanyaan dari teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai mixer seri SL wafdel yang nanyanya Japri mulu nggak mau komen di kita, situ kita boleh boleh <laughs> uh, teman-teman boleh share pertanyaan di kolom komen jangan malu ya kalau malu nggak apa-apa Japri <laughs> kita data terima pertanyaan Japri mulu <laughs> ada beberapa kertas tuh <laughs> ini tadi di input ini ya di input mikrofon kabel ya ya okay. mikrofon kabel tadi kita sudah coba tadi suara saya sempat itu pakai mikrofon kabel jadi nggak wajib pakai mikrofon wireless mikrofon kabel pun bisa digunakan mm -hmm. mau pakai kondensor pun bisa tenang di sini karena sudah ada phantom powernya dari SL 424 sudah ada phantom power mm -hmm. jadi teman-teman mungkin nah yang kalau di apa di SL 1224 sama SL lap eh 824, untuk di section EQ-nya dia ada ada perbedaan jumlah enggak atau sama, sama aja? Sama, sama persis oh, sama ya. Jadi three band EQ. Hmm. Jadi high, mid, low. Uh, high-nya 12 kilo, mid-nya 1 kilo, low-nya 80 Hz. Jadi Aux juga sama ya? Dua huh? juga ya Aux-nya? Aux-nya sama 2. Oke. Okay. Aux sama 2. Hmm. FX ada 8 12 ada FX. Jadi untuk EQ-nya juga teman-teman nggak hmm. terlalu ribet kan ada beberapa mixer analog gitu. Jadi dia itu mungkin yang udah kelasnya lebih advance. Hmm. Jadi misalnya dia high-nya misalnya dia open hmm. dari misalnya dari 5 kilo sampai 12 kilo. Jadi kita pilih pilih dulu pot mau di berapa kilo baru di bawahnya itu ada gain-nya. Hmm kita ada Q-nya sama nya baru kita bisa atur Q-nya kita mau buka selebar apa terus sesempit apa terus kita bisa potong pakai gain kalau ini enggak dia udah fix di 12 kilo untuk high mid-nya sudah fix di 1 kilo low-nya sudah fix di 80 karena ini 12 12 kilo 1 kilo sama 80 itu udah frekuensi umum satu kilo itu kadang yang enggak kita telinga kita enggak suka sama 12 kilo untuk 80 itu suara pans uh, low low frekuensi, jadi sudah ekinya standar lah. Jadi nggak teman-teman yang baru mulai pun nggak terlalu bingung. Jadi juga bisa dibilang uh, tampilan mixer Warfdel SL series ini uh, bisa dibilang kalau untuk teman-teman yang memang baru belajar mengenai mixer juga nggak aneh-aneh juga, aneh -aneh juga tampilannya aneh, aneh, kan? Simple banget. Simple ya. Simple. Jadi artinya kan kebanyakan bukan kebanyakan ada aja. seperti mixer kita yang brand yang analog itu ribet pasti kalau orang awam tiba-tiba dikasih mixer itu bingung pasti ini knopnya potensionya banyak amat apa yang mau diputar kan bingung juga mereka nah itu kan udah yang kelasnya advance jadi yang memang sudah cari presisi eq-nya mau di mana. Cuma kalau ini kan sudah masih untuk yang baru mulai pun nggak susah lah mau belajar. User friendly banget, user, user friendly user banget. friendly untuk Mister Seri SL ini, tapi dia memang sudah dilengkapi beberapa fitur yang mendukung untuk kebutuhan selain cuman sekedar live gitu ya kita bisa ngerecord juga di sini bisa, bisa record ya kan juga ditambah tadi kalau untuk yang seri SL 8 sampai yang 12 uh, sudah itu ada. kita bisa pilih mau yang channel berapa yang mau kita record uh, atau yes. enggak dan karena kalau 8 sama 12 pun kan dia sudah built-in efek ya. teman-teman nggak usah misalnya uh, masuk ke DAW vokal kok vokalnya kering ya kurang enak tinggal masukin efeknya aja masukin reverbnya kita boleh coba enggak sih efeknya boleh boleh, Boleh. tinggal tinggal dipindahin. Okay. Cuma taruh Pak produser lagi ke toilet okay, sepertinya. Nanti kita tunggu uh, kerabat <tuk> produser kita. Kita akan uh, secara live ya. Kita coba akan, kita kasih efek. Ya, kita akan coba beberapa efek yang ada di mixer Rodeel SL series ini. Mungkin kita nanti coba yang uh, channel 8 ya. 8. Karena memang efeknya sama, sama dengan yang ada di SL 12. 1224. Sama persis. Mm -hmm. Jadi efeknya itu ada Hall 1, Hall 2, Room 1, Room 2, Room 3, Plate Reverb 1, 2, 3, ada Chorus, ada Flames, ada Delay 1, Delay 2, ada Chorus 1, 2, ada Bypass juga, dan ada Rotary Speaker. Cukup. Kebanyakan kalau untuk dunia audio itu kebanyakan yang dipakai Reverb sama Delay. Iya itu yang bisa dibilang 90% untuk dunia live pasti pakai reverb sama delay. Kalau di luar itu mungkin ya manis lah. Mungkin ada pernah sempat dengar band yang nyanyi kalau pakai toa. Nah itu kan ada efeknya bisa dimasukin juga pakai eksternal lah itu. So. Nah itu efek itu. Jadi apa sih <laughs> di, call di keyboard pindah kunci Aduh apa tuh kok transpus di transpus efek transpus di sini nggak ada ya kan gak ada jangan <laughs> <laughs> itu biasa di <tuk> karaoke <tuk tuk> transpus <Pindah> <tuk tuk> mesin karaoke kan oh, jadi nggak ya. nyampe suaranya nih naik pak in. RPK kita mau coba uh, efek Sela. yang SL 8 SL 8, 8. kita kalau ini gua cabut mau ngetes ke stop nggak live nggak kan cuma audionya doang kalau ini gua cabut gua pindah sini Uh, software -nya? audionya hilang bentar ya. Bentar. Nah, jadi teman-teman mohon maaf yeah. audionya hilang okay. sebentar ya. check check la check this check la check la this check la check la check itu masuk check la check check e check la check nah ini kita akan eh uh, ini perangkat mixernya sudah diganti dengan perangkat mixer yang SL 824 USB dari Waverdale. Nah, untuk perangkat mixer yang seri SL824 ini sudah terdapat uh, efeknya. Jadi, mixer ini sudah built-in efek. Yang tadi efek-efeknya yang sudah disebutkan sama Koko Alfian tadi. Ini kayak kita sebentar lagi akan coba uh, karakter efek dari mixer Overdale SL824 USB. Gimana? Sudah bisa kita coba. sebentar lagi ada tamu, kokofian Sementara saudara-saudara nah, sudah kembali lagi ke area. Oke. Okay. Cik, aloi. Cik, aloi. Check cheek-a-loo-ee, check. cheek cheek e. Check ee cheek Check ee cheek cheek Juga masih menunggu uh, pertanyaan dari teman-teman uh, mengenai pertanyaan dari mixer Warfudel seri SL ini, yang mana mixer Warfudel seri SL ini, seperti yang tadi sudah disinggung, mengenai uh, beberapa tipe yang terdapat di seri SL ini, kita ada SL 824, SL 424, dan SL. 1224 USB yang mana kesemuanya tipe dari uh, mixer seri SL ini sudah bisa difungsikan sebagai sound card. Tetapi hanya saja kalau untuk yang seri SL 824 itu dia ada perbedaan di bentuk fader levelnya dibanding dengan kakaknya yang seri 824 dan 1224. Nah, sekarang kita sudah berganti uh, uh, perangkat mixer yang mana perangkat mixer yang kita pakai sekarang ini adalah perangkat mixer yang 8 channel USB dan ini juga tetap bisa dipakai sebagai sound card. Tadi ada yang bertanya eh, mengenai apakah bisa ini dipakai untuk eh, live FB ya sangat bisa dan routingan eh, untuk podcast pun tadi sudah dijelaskan bahwa ini sangat simpel dari source suara yang mau kita pakai itu apa, mau mikrofon, mau alat musik tinggal masuk ke dalam channel 12 atau channel berapapun yang dipilih sama teman-teman dan dari situ dari usb-nya dihubungkan ke pc nah itu tadi ada eh, sudah diterangkan bagaimana rutingan untuk live eh, facebook atau live di media lain nah ini eh, kita juga di sini juga ada beberapa perangkat yang sudah kita bawa. Nah, ini untuk microphone sendiri. Yang saya pakai ini adalah microphone dari Wavodel seri WF-300. Nah, WF-300 ini adalah uh, microphone wireless yang mana, wireless ini uh, terdiri dari satu receiver dan dua microphone handheld. Nah, microphone tadi yang WF-300 ini juga, uh, apa namanya? Uh, sudah true diversity makanya ini ada sedikit disinggung tadi bagaimana uh, spek singkat dari WF 300 karena ini memang salah satu uh, perangkat yang memang kita pakai di acara uh, podcast kita sore ini oke okay, kok kita lanjut saja ini ada beberapa perangkat lain yang memang sudah kita uh, pasang di sini kok ini kita uh, bicara tipis-tipis aja nih mengenai kakaknya lagi nih. Kita bicara tipis-tipis mengenai yang kakaknya mana? yang seri, M16. Uh, ini kan hmm. salah satu uh, mixer digital. Digital. Jadi uh. keluaran pedal ini kita bicara spek tipis-tipis aja ini untuk seri yang digital ini. Jadi ini uh, M16 berarti dia 16 input. Uh, hmm. Dia ada 8 out. Kita bisa pilih 8 hmm. out itu mau sebagai aux hmm. atau sebagai group hmm. uh, Idealnya sih pakai aux nya 4, hmm. group nya 4 hmm. uh, Ini pun sudah bisa uh, record hmm. Tapi hanya terbatas recordnya pakai USB hmm. Jadi uh, untuk penggunaan live hmm. Ada harus perlu expansion slot cardnya lagi hmm. Itu belinya terpisah hmm. Kalau dilihat di belakang ini kan ada Nah ini ini expansion card slot. Okay. Nah, itu ntar bisa beli yang untuk USB mm -hmm. buat connect ke laptop atau mm -hmm. komputer untuk digunakan sebagai live. Sudah touch screen layar 10 inci M16. Sudah ada built-in efeknya juga sudah ada. Seperti umumnya lah mixer digital harus Multi kompleks lah, mm -hmm. semua ada di dalam satu mixer. Mm -hmm. Kompresor, gate, ada mm -hmm. efek reverb, delay, graphic equalizer mm -hmm. juga ada mm -hmm. untuk eh, M16. Ini semua berjalannya kita tinggal slide, slide doang, atau nggak bisa gunakan button untuk pilihannya, mau inputnya di berapa sama outnya dan ini penggunaannya juga sangat user friendly lah. Oke. Okay. Ini berarti uh, next podcast hmm. kita akan ini ini kita hanya membuka teasernya hmm. saja untuk eh uh, micro apa mikrofon uh, M16. M16 mixer digital dari hmm. Waffle ini nanti kita akan kupas tuntas di podcast berikutnya ya. entah minggu besok atau minggu depan kita oh, minggu libur. Oh iya minggu depan, minggu depan kita, kita libur. Potong B ya. Potong-potong B. Kita potong B. Kita bakar sate. <laughs> <laughs> Jadi kita akan kupas tuntas untuk perangkat lain dari Waverdel hmm. mixer ini. Intinya adalah Waverdel itu tidak hanya uh, membuat mixer analog ya. ya Dia juga besun. membuat mixer digital yang tadi sudah secara singkat hmm eh uh, sama konven dan juga ada ini di belakang iya. ini juga. Ini juga mixer yang dekat KRK itu juga mixer digital yang berupa rak ya, rak, ya. Jadi nah. kita podcast delapan ke belakang hmm. pakai ini tapi oh. kita tetap pakai sound card. Oke. Okay. Oh berarti podcast-podcast sebelumnya kita pakai yang kita tadi pakai ya. Kita pakai yang ini tapi kita lempar ke shortcut karena hmm. tetap kita perlu EQ. Oh. <laughs> <laughs> kita perlu EQ. Ya ya, 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 <laughs> ya, 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 ya. Makanya kita pakai uh, uh, yang hmm. M16 rack Nah, jadi secara umum Waverdale itu sudah sangat lengkap untuk membuat uh, perangkat mixer yang bisa jadi salah satu referensi kebutuhan hmm. mixer teman-teman sekalian. Sudah support aplikasinya iPad. Sudah support Betul. iPad ya, ya. Jadi bisa guna iPad M16 sama m dan Rack. rak. Bisa okay. gunakan iPad. Jadi seri 16 itu ada yang berupa mixer konsol konsol gini, ada yang berbentuk rak, yang ada yang berbentuk rak. Jadi intinya adalah bahwa uh, mixer dari Wafudel itu sudah, uh, sudah membuat mixer analog dan digital. Iya, nah, ini untuk khusus untuk sore ini memang kita hanya mempresent secara detail, uh, mixer digital, eh, mixer digital analog, mixer analog seri SL dari Wafudel. Hmm. yang mana tadi sudah disebutkan bahwa mixer, di, mixer analog yang dari Wafudel seri SL ini ada empat, eh, ada tiga, eh, varian, tiga varian, ada empat channel, delapan channel, dan dua 12 belas 12 channel. 12 channel semuanya itu bisa berfungsi sebagai sound card. Sound card. Jadi teman-teman kalau misalnya yang seperti tadi saya bilang pada saat-saat seperti ini agak sedikit susah mencari stok sound card misalnya uh. atau memang kalau ada sound card tapi nggak serak, uh. itu kan uh, namanya kan apa namanya? bukol belum jodoh. Belum jodoh. nggak bisa dipaksakan. Nah, <laughs> ini ada nih salah satu pilihan referensi. dari untuk teman-teman yang bisa dijadikan referensi bahwa ini mixer yang bisa dijadikan sound, card. sound card, nah betul. untuk apa kebutuhannya ya seperti tadi jadi kebut untuk saat ini pun untuk podcast ini kita pakai mixer ya mixer, eh, mixer. Bila, jadi mi yang mixer bila. yang kita gunakan uh, apa soundcard yang kita gunakan ini memang hmm, perangkat betul. mixer betul betul kan betul jadi kalau teman-teman mau mengakali lewat EQ pun kalau pakai soundcard biasa agak ribet kita harus hmm. lempar ke DAW dulu betul, betul. Dari DAW baru lempar ke monitor hmm. baru masuk ke software itu agak hmm panjang lah hmm. ininya. Sedangkan kalau kita pakai mixer langsung kan kita langsung apa hand touch langsung ya, kita betul. bisa hmm. kira-kira di pelintir-pelintir kelebihan ini bisa turun Lu Pelintir-pelintir jam merem-merem gitu pelintir. Pelintir <laughs> <laughs> yang Pokoknya <merem> <laughs> gini ya. Artinya kalau misalnya perangkat mixer yang bisa kita jadikan soundcard itu mempermudah kita untuk untuk acara-acara seperti ini ya. Iya, betul. Jadi Mau EQ ya tinggal di situ, tinggal di situ. Ya kan, terus kalau misalnya memang itu mau dijadikan perangkat soundcard ya tinggal Dicolok aja. ke PC, colok ke PC betul. Jadi nggak nggak usah ribet-ribet. Uh, ribet-ribet. Jadi sekali lagi ini mixer Wavdel seri SL bisa dijadikan pilihan, pilihan. untuk teman-teman kalau misalnya sampai detik ini, ini masih mencari uh, perangkat, perangkat soundcard yang memang masih belum serak. serak. Oke okay, boleh nanti hubungi dealer dealer dari Batavia Peta Peta Prima, Prima tanyakan langsung. Acung mengenai spek, ya. mengenai uh, ya kalau tadi kan tadi secara singkat sudah mengetahui ya hmm. speknya seperti itu seperti Tuh. tadi kegunaan-kegunaan dari masing-masing tombolnya hmm. seperti tadi sudah disebutkan. Nah Terus ya tinggal harga aja nanti dicek di, cek di deal, 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 kita, dealer ya kan, tinggal dicek uh, harga sama uh, ketersediaan Tidaknya stoknya. Oke, okay. ini saya juga sore ini membawa pasukan-pasukannya ini pasukan-pasukan, perangkat penambah perangkat penambah, mixer itu akan gagu kalau enggak ada mikrofon enggak <laughs> <laughs> ada yang, yang nyanyi ya enggak <laughs> bisa nyanyi mixernya <laughs> kalau enggak ada mikrofon, ini cuma teaser aja tadi mikrofon kabel yang uh, Koalfian pakai itu DM adalah DM5.0 Pro nah dia itu sama seperti DM5.0 SJ cuma beda dia sama, dia sama seperti ini. Cuman memang dia tidak dilengkapi dengan uh, switch ya. Nah, ini juga uh, saya mau berbagi. Selamat. Berbagi, bukan, bukan berbagi informasi malah. Yang ilmunya bukan dari saya juga dari Alfian gitu. <laughs> ini <Imunnya> dari Alfian. <laughs> Banyak yang tanya. Untuk orang awam seperti saya, kenapa sih mikrofon itu ada yang pakai switch, ada yang enggak mikrofon kabel? Hmm. Apa ada perbedaan di secara fungsi pemakaian atau apa sih? Sedangkan kalau kapsulnya sama aja. Ya, Cuma hmm. kalau untuk di stage, sorry, ini info bonus ya? Info bonus. Ini info bonus. Untuk, untuk di stage, udah kelasnya pro. Kalau pakai switch, misalnya artis lagi nyanyi, dia lupa naikin switchnya, sampai hmm. botak juga nggak bakal nyala itu. Okay. Hmm. Jadi perlulah kru lari lagi ke atas, bah itu switchnya belum ah, ribet. Hmm. Tapi kalau tanpa switch, tinggal colok, hmm. ini akan selalu nyala terus. Hmm. Tinggal yang uh, mengoperasikan dari operator tinggal di mute aja atau buka mute-nya. Sedangkan kalau pakai switch lupa dinaikin, hmm. udah di unmute ya nggak hmm. bakal nyala. Hmm. Hmm. Itu kan akan makan waktu. Hmm mungkin kecuali penggunaan di rumah gitu hmm. mixernya sembunyi, disembunyikan di belakang hmm. ribet kan kita harus ke belakang hmm. dulu tekan hmm. mute-nya hmm. nah tinggal pakai switch tinggal dimatikan hmm. saja switch-nya ya cuma masalah aplikasi, aplikasi aja sebenarnya aplikasi ya? penggunaannya aplikasi penggunaan. oke okay. uh, hmm. oh oh ya untuk SL series belum bisa multi track dia uh, track-nya LR Cuma untuk di 8 sama 12 di situ ada button USB-nya. Jadi kita bisa pilih per channel mana yang mau direcord. Hmm. Jadi enggak uh, enggak semuanya terrecord, kita bisa pilih misalnya channel 1 sama 7 saja yang kita mau record, tinggal button USB-nya kita pencet di channel 1 sama channel 7. Hmm. Sisanya tidak akan terrecord. Hmm. Hanya channel 1 sama 7 saja yang terrecord. Begitu. Tadi kayaknya kita udah jawab cuma karena ada gangguan ini ya, gangguan Tadi ke senggol. Oh, ke senggol ya? senggol, Oke. senggol. Jadi, teman-teman instalasi pastikan kabel tertata dengan baik, <laughs> jangan tersenggol. Kadang itu jadi sumber masalah, hmm. tapi nggak ketemu, ternyata gak ketemu-ketemu, Simple hmm. gak ketemu-ketemu kenapa ya masalahnya? Ternyata hmm. cuma kabel doang ke hmm. <laughs> bis, bis. kembali ke mikrofon. Oke, oh, kembali ke mikrofon. Nah, tadi juga perbedaannya tadi yang satu DM5.0 SJ dan hmm. titik lima Pro itu selain hmm. dia tidak eh, yang saat yang SJ itu dia memakai switch yang Pro tidak memakai switch juga ada perbedaan di kelengkapan kabel hmm. kabel kabelnya itu kalau yang Pro dia XLR tuh XLR tapi kalau yang SJ ini XLR tuh TRS, TRS. jadi uh, hanya itu perbedaannya hanya perbedaan di switch dan di uh, bentuk kabel kelengkapan dan ada lagi, ini kita ada yang seri DM 5.0 pack. 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 Ini isi tiga dari masing-masing kemasan koper ini, dan dia sudah dilengkapi dengan uh, mic holder. Mic holder, make holder ya, yang ya. sudah ada di dalam DM 5.0 Pack ini. Dan ini yang di sebelah saya ini adalah mikrofon untuk drum, yang tipenya adalah KMD 7 dari uh, nama tipe itu sudah bisa diartikan bahwa ini adalah 7 piece, piece mikrofon yes. drum 7 piece yang sudah dilengkapi dengan overhead uh, bukan apa namanya? Uh, bracketnya sudah ada. sudah include ada di sini. Jadi teman-teman yeah. nggak perlu lagi cari bracket tambahan yeah. untuk pemakaian KMD 7 you. dari overdel Pro yeah. ini. Ya, jadi ini kelengkapan-kelengkapan yang kita bawa seperti yang tadi saya bilang ini adalah perangkat pelengkap penunjang. dari penunjang dari mixer yang kita present sore ini ya, yang mana ini boleh saya ulang kok ya, ya boleh, boleh. boleh saya ulang Tunggu. ya jadi sore ini kita membahas micro mixer dari Wafudel dengan seri SL yang mana seri SL ini terdiri dari tiga varian tipe SL 824 SL 424 dan SL 1224 SL424 itu adalah mixer analog dari WordPad yang 4 channel mono, mono dan 2 channel stereo. stereo. Dan ce, uh, micro, uh, mixer ini juga bisa digunakan sebagai okay. sound card. Yang mana tadi di awal-awal podcast ini kita 4, menggunakan 424, bisa tadi ya 424. ya 424. Nah, kakaknya itu, kakaknya lagi adalah SL824 USB. Mm -mm. Nah, perbedaannya adalah si... SL824 ini selain dia jumlah channel yang memang lebih banyak, yang dia hanya pertama empat channel, yang ini 8 channel, dan ini juga sudah dilengkapi dengan uh, efek yang tadi sudah uh, kita terangkan. Dan sama ini juga bisa menjadi sound card juga. Atasnya lagi itu adalah SL1224. Nah SL1224 itu, Uh, tidak mempunyai perbedaan fitur dari SL824, dia hanya memiliki jumlah channel yang lebih hmm, banyak iya. yes. SL824 itu adalah 8 channel mono, sedangkan kalau SL1224 dia memiliki 12 channel, channel mono. mono Sebenarnya ini mixer, sebenarnya kita beli 4 channel pun dapat bonus 4 loh Nah, gimana itu? Kan ada empat stereo channel betul, 56 betul 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 78 betul. jadi nggak pure benar-benar 4 hmm. dia ada stereo 56 hmm. sama 78 hmm. kalau mau pakai mono tinggal L-nya 1 5 R-nya 6 hmm. L-nya di 7 R-nya di 8 sama di 8 juga gitu beli 12 8, juga sama bonus gitu 4 ya? 12, 12 channel bonus 4, 8 channel, channel bonus, bonus 4, 4, 4, 4 channel, channel bonus. bonus 4. Emang juara Overdell emang <laughs> Kagak pelit <late>, mah channel. <laughs> iya dong. Kan biasanya kan gitu. 4 channel, 2 mon, 2 dua XLR, duanya <laughs> seri <Cereo>. ini. <laughs> ini tenang. Nah, dikasih jadi kasih bonus. Penjelasan perjalanan tadi juga tadi juga ada uh, bukan info sebenarnya tetapi kita hanya aware aja karena Kebanyakan kalau kita cari, oh mixer 4 channel, dikasihnya dua channel mono, 2 channel, channel stereo. Cuman ini Terio. kita termasuk jujur. Jujur. <laughs> Nyari empat, 4, ya, dapat 4. Dikasih bonus, dikasih bonus malah. Nah terus juga tadi, mixer ini semua seri dari SL itu bisa berfungsi sebagai sound card Yang mana pada sore ini, di acara podcast ini kita juga menggunakan seri SL. Pada awal-awal tadi kita menggunakan yang 4 channel, sekarang yang delapan channel, channel mungkin kayak podcast kemarin kan kita kolaborasi Wavel dan MyPRO. Hmm. Kali ini full 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 Oke, okay. uh, yang tadi juga uh, yang seri 424 itu dia per channel tidak bisa ngerekod ya. Ya, enggak bisa. Yang 8 sama 12 bisa, bisa kita pilih yang mana bisa mau di Lamp uh, mana yang mau di kirim ke USB. Hmm, 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 dan kan hmm. kalau 4 yang nggak bisa. Ngakalinnya ya? dimatiin, cuma kalau dimatiin kan nggak bunyi hmm. nah oke okay. mungkin untuk sore ini kita cukupkan ya Betul. untuk podcast kita sore ini Betul. jadi tadi dari uh, paparan Ko Alfian mengenai penjelasan mixer Warfield Seri SL rasanya sudah cukup uh, lengkap, karena kita sudah melihat dari berbagai macam fitur yang sudah ada di mixer Waffle seri SL mm -hmm. dari mulai 4 channel, 8 channel dan 12 channel, channel dan dari masing-masingnya juga diterangkan berbagai macam kegunaannya ya Tuh. dari tombol-tombolnya. Nah, sekali lagi eh, apa kami ingatkan bahwa kalau memang teman-teman di luar sana masih kebingungan mencari perangkat sound card yang Unt sekarang ini untuk lagi untuk live streaming <laughs> untuk, untuk live streaming. Nah, Uh, ini bisa dijadikan salah satu alternatif referensi. Uh, referensi, yang mana ini bisa dijadikan sound card juga untuk perangkat mixer Wafda seri SL hmm. ini. Dan juga, kami juga ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di video podcast kita kali ini. Dan jangan lupa, kalau memang ada pertanyaan. Uh, boleh langsung boleh share. komen boleh mungkin komen. tak malu untuk komen bertanya hmm. bisa message langsung ke bisa message langsung, Facebook ya. kita kita pasti selama masih ada yang online pasti ada yang balas <laughs> <laughs> kalau jam 2 subuh juga <laughs> <laughs> ya mohon maaf <laughs> lagi di alam tidur semua <laughs> oke okay, teman-teman sekalian ya. uh, rasanya cukup sekian ya. di podcast kita sore ini. ini terima kasih yang sudah ikut bergabung terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bertanya mengenai produk-produk Coverdell, khususnya untuk Coverdell, misal seri SL ini, dan eh, apalagi kalau yang perlu sampaikan sore ini, ya gak ada sih mungkin Pak cukup, hmm, cukup mungkin ya. ya selamat hari Lebaran lah buat minggu depan karena kita <laughs> kita, kita minggu depan kita libur dulu off okay. sementara, potong kambing kita, kita mau bakar bakar sate, apa kita live streaming bakar sate? <laughs> Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran mengenai o -O mixer Waffle Seri SL bisa ditanyakan langsung ke dealer-dealer Batavia Putra Prima. Ada di Jakarta, di Bekasi, di luar pulau Jawa pun itu bisa langsung ditanyakan ke dealer-dealer yang ada di Indonesia sehat. untuk Waffle Seri SL ini. Betul. Oke, baik uh, sampai jumpa sampai jumpa dua minggu lagi dua minggu lagi di podcast Batavia Putra Prima. Prima. Semoga teman-teman di sana semua sehat-sehat semua. Tetap sehat, tetap, sehat. tetap semangat. Ya. Jangan kendor, jangan kendor, terus berkarya. Ya. Oke, salam, salam sehat, ternyata, teman, teman. Salam sehat, Mas Sore.